Karena Pegi selama ditahan, kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan, dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan, kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum, berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Itu dari Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Oleh karenanya, terhadap Pegi Setiawan dinyatakan harus bebaskan dari penahanan sebab penetapan tersangkanya oleh Polda Jawa Barat dinyatakan tidak sah. Pegi pun sudah resmi keluar dari rumah tahanan Polda Jawa Barat pada Senin 8 Juli 2024 pukul 9 malam, dijemput keluarga dan 22 kuasa hukumnya. Salah satu tim kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, saat ditemui di Mapolda Jabar menyampaikan bahwa pihaknya akan menuntut ganti rugi kepada Polda Jabar. Pasalnya, perihal ganti rugi belum ada dalam amar putusan pra-peradilan yang dibacakan oleh Majelis Hakim PN Bandung. Karena Pegi selama ditahan, kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan, dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan, kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum, berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu, sebuah sepeda motor suruh bayar sewanya per hari misalnya, bayar sewanya satu hari 30.000 saja, berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun, nah itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya, kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an lah ya, 180 juta, itu material ya. Kemudian imaterialnya, dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Pegi Setiawan malu. Keluarganya juga malu, kan? Itu akal-akalan mengakibatkan Pegi Setiawan malu. Itu akan kami buat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga nanti. Bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti. Itu ya. Siap. Terima kasih banyak. Gimana? Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.